Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Arustala dan sekarang kita akan melanjutkan lagi petualangan Minecraft Survival PS4 Indonesia. Oke teman-teman, jadi di episode sebelumnya kita udah mendekorasi ini ya, kebun. Oh ya, aku akan ngasih tahu. Jadi aku di off camera aku udah dekorasi-dekorasi gitu ya teman-teman. Udah nambah-nambahin. Nah, jadi ada jalannya, ada chest-chestnya juga. Ini juga tempat apa? Semangka sama melon ya. Bukan pumpkin sama melon ya. Dan itu ada wheat, juga ada tempat chestnya ini di sini. Ya, jadi kayak tertata rapi gitu ya teman-teman. Oke. Oke, jadi di episode kali ini aku akan berburu harta karun karena di komentar sebelumnya, di episode sebelumnya ada yang ngomong bang bang pakai K gitu kan, jadi tempat penyimpanan uang gitu kan. Bang bang, ini bang treasure mapnya itu dicari dong apa harta karunnya gitu. Ya udahlah, jadi kita di episode kali ini kita akan ini ya teman-teman, kita akan mencari ini apa namanya harta karun ya. Jadi aku udah pernah kebuka ya teman-teman, dan kalau aku amatin kayaknya kemarin tuh ke arah sana teman-teman ya. Jadi kita udah bawa, ada kompas juga ya teman-teman, jadi kita akan langsung aja jalan. Kita udah bawa persediaan juga ini. Oke, kita langsung cus aja ya teman-teman. Ya, jadi di episode kali ini kita akan berburu harta karun ya, yang ada tanda X nya itu di kiri, di kanan kalau teman-teman bisa lihat. Jadi ada kayak seperti danau di situ. Nah, danaunya itu ini ada harta karunnya. Jadi ya kita akan ke sana ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aku udah ada ya, muncul langsung ya teman-teman. Apa namanya, titik yang ada di pojokan kanan atas. Nah itu aku. Jadi ya kita mungkin bakal taruh ini ya. Bakal taruh anaknya dulu biar bisa lihat di jelas. Nah itu di pojok kanan itu ada gambar aku, jadi kita akan kesana ya teman-teman. Oke, jadi kita mungkin lurus aja ya teman-teman. Kita ke ada suara zombie. Tapi kita abaikan aja ya, kita fokusnya ke hilang lagi teman-teman. Waduh, hilang lagi teman-teman. Jadi mungkin kita nggak di situ ya teman-teman, jadi dia di sana kayaknya. Kalau benar di sana pastinya bakal muncul ya teman-teman, atau di sana dan ada kuda teman-teman. Oke, muncul lagi, berarti berada di sana ya teman-teman. Oke, kita akan cari ya yang namanya treasure-nya itu. Dan banyak kuda di sini teman-teman, ada kuda hitam, ada kuda coklat juga di sana. Oke, kita akan berburu yang namanya harta karun ya teman-teman. Jadi kita mungkin taruh lagi ininya di kanan. Oke, seperti ini. Dan udah mau malam lagi teman-teman. Waduh, waduh. Ini kok Minecraft-nya suka malam terus ya teman-teman. Cepat banget teman-teman malamnya. Waduh. Mungkin aku akan camping dulu ya teman-teman. Aku akan camping dulu biar nggak mati nantinya. Kalau mati ya sangat sedih ya. Mungkin aku akan membuat tempat pengungsian untuk sementara menunggu pagi, karena aku nggak suka malam hari ya teman-teman, karena gelap, udah gitu juga banyak monsternya. Kita akan taruh torch di situ, dan ya seperti ini aja teman-temannya, sederhana aja tempatnya. Oke, ini buat ngeliat ke luar kalau misalnya ada sesuatu. Oke, aku akan memperluas ini dulu, sekalian ambil kol-kolnya ini ya teman-teman, biar kita nggak kehabisan bahan ini, bahan bakar buat penerangan juga. Oke, sudah habis. Oke, oh nah, masih ada. Ini juga masih ada. Itu di atas juga. Oh enggak, oke, cuma segitu doang. Ini dibolongin aja. Mungkin iya teman-teman, mungkin aku akan skip sampai pagi dulu ya teman-teman. Aku mau beristirahat dulu. Hi.
Halo teman-teman, selamat pagi. Kayaknya, oh ya, udah pagi ya teman-teman. Oke, kita akan keluar aja langsung ya teman-teman. Kita akan meninggalkan tempat pengungsian ini dan kita akan melanjutkannya ya teman-teman. Wow, udah subuh ya teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan di pagi buta ini ya teman-teman. Kita langsung jalan. Wow, dan ada slime teman-teman. Bagaimana kita kalau berburu dulu ya teman-teman? Kita berburu slime dulu buat mengambil slime ball-nya ya teman-teman. Biar dijadikan bola teman-teman. Buat ditendang bolanya. Waduh, enggak ya teman-teman. Buat dijadikan klit ya teman-teman. Buat menarik hewan-hewan teman-teman. Oke, kita pukul-pukul dulu ya teman-teman. Karena slime ini lucu tetapi menyakitkan teman-teman. Kalau gede kayak gini, nah ini. Ini menyakitkan ya, kalau kena ini. Jadi langkah terakhirnya kalau kita bunuh aja itu teman-teman. Unyu-unyu tapi menyakitkan. Oke, kita akan bunuh semuanya. Kita dapat berapa slime ball? 14, oke lumayan. Dan kita akan melanjutkan lagi ya teman-teman, perjalanan kita ke treasure atau harta karun. Ya, ini kayaknya panjang banget ya teman-teman. Karena aku juga nggak tahu di mana itu ujungnya teman-teman. Ya, jadi kita akan terus berjalan aja ya teman-teman. Mengikuti, kalau misalnya itu tambah besar bulatannya berarti itu tambah dekat ya teman-teman. Jadi begitu ya cara untuk mengetahuinya. Oke teman-teman, aku udah sampai di mana ini, aku juga nggak bergerak teman-teman. Bergerak, sumpah. Berarti kesini ya teman-teman, kayaknya. Iya nggak sih? Itu bergerak teman-teman. Iya, iya teman-teman. Wow. Dan itu kayaknya di sana tuh ada ice spike gitu ya teman-teman. Apa namanya? Iceberg gitu. Jadi kayak es-es begitu teman-teman. Tapi aku sebelum itu aku lihat dulu ada sesuatu di sini. Adanya zombie teman-teman. Ada drowned gitu. Nah, nggak jadi. Oke, kita akan fokus ke ini aja ya teman-teman. Ke harta karunnya aja. Oke, jadi kita udah deket teman-teman. Jadi di sini aja. Ada bolongan dan ada iron di situ. Kita abaikan aja dulu. Kita fokus ke harta karunnya ini ya teman-teman. Jadi karena di episode kali ini kita berburu harta karun. Oke, udah deket banget. Tinggal di depan aja lagi. Tinggal lurus ke depan. Dan ada danau di depan ini pastinya. Yep. Dan dianya berada di pojokan sana. Di sini ya. Oke, kita berada di X-nya ya teman-teman. Kita akan menggali. Seperti apakah harta karunnya? Apakah kita mendapatkan jackpot atau kita nggak dapat yang hal menarik? Kita nggak tahu ya teman-teman. Kita berharap aja supaya kita di video kali ini itu mendapatkan harta karun yang bagus ya teman-teman, yang berguna ya. Kita tambah dulu aja ini karena mengganggu. Bener gak sih di sini? Ya di situ. Oke, kita terus menggali ya teman. Yoi. Apaan tuh? Ada cumi-cumi mati. Oke, kita pemanasan dulu teman-teman. Satu, dua, satu, dua. Kiri kanan, kiri kanan. Atas bawah. Salah. Bawah atas, bawah atas. Oke. Oke. Kita pemanasan dulu teman-teman. Sebelum buka. Satu, dua, tiga. Wow. Dapat Heart of the Sea ya teman-teman. Wow. Oke, dapat disc baru juga. Ini Melohi namanya, nggak tahu apaan itu. Sama Potion of Generation dan Diamond 1 teman-teman. Wow, lumayan teman-teman. Kita juga dapat chest. Wow, biasa aja sih. Tapi ya nggak apalah, lumayan ya. Mumpung nggak bikin, mumpung gratis, kenapa nggak kalau diambil? Oke,
Mungkin cuma ini aja ya teman-teman. Dan ada ice spike juga di sana teman-teman. Mungkin aku akan ke sana lagi ya teman-teman. Buat ngelihat ice spike-nya tadi. Atau apa namanya? Iceberg. Sekumpulan SS gitu. Di sana tadi aku lihat. Siapa tahu di sana ada kapal-kapal tenggelam juga ya teman-teman. Biasanya kalau di kapal-kapal tenggelam tuh ini ya teman-teman. Apa namanya? Ada kayak harta karun gitu teman-teman. Jadi ya kemungkinan kita dapat peta harta karun lagi kan ya, siapa tahu ya teman-teman. Semoga aja kita buang aja yang ini karena udah kita ambil, kita udah dapat harta karunnya. Ya kita akan ke sini ya teman-teman. Ada iceberg ya. Dan ada rumah baru nyelam langsung ada kapal teman-teman. Kita ambil dulu, kita lihat apa isinya. Oke, treasure map lagi teman-teman. Deket teman-teman. Waduh. Aku beruntung sekali ya teman-teman. Baru ini langsung dapat banyak teman-teman. Ada Frostwalker teman-teman. Ampun, sumpah. Aku nggak pernah seumur hidup main Minecraft dapat Frostwalker teman-teman. Ntar ya teman-teman, aku akan membuang sampah-sampah dulu. Ya. Oke. Aku akan turun lagi ke bawah. Ada Frostwalker, teman-teman. Berarti kita bisa berjalan di atas air ya, teman-teman, seperti layaknya Naruto ya. Oke. Kita akan kita dapat map lagi, teman-teman. Mana itu ujiannya? Oke, di situ. Dan itu kayaknya juga ada sesuatu di situ ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ada sesuatu juga di sini teman-teman. Asik, asik. Ya di sini ya teman-teman. Kita akan menggali. Aku dapat dua harta karun sekaligus teman-teman. Ya jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau ada kapal tenggelam itu baiknya diperiksa ya teman-teman. Karena siapa tahu aja teman-teman dapat treasure map ya teman-teman. Dan itu bisa aja berbeda. Ini teman-teman, ada treasure map lagi. Wah, aku sangat bersemangat sekali teman-teman. Aku olahraga lagi ya teman-teman. Satu, dua, satu, dua. Atas, bawah. Pukul, pukul, pukul dulu. Oke, kita akan buka. Wow, dapat Heart of the Sea 2 teman-teman. Dan aku kepenuhan teman-teman. Waduh, gimana nih? Aduh, aduh. Kita buang-buang dulu aja ya teman-teman. Ada Prismary Crystal. Ada ini kita buang-buang dulu ya teman-teman. Ada iron, ada name tag juga. Wow. Mungkin kita akan buang ini. Treasure map-nya udah. Water breathing, oke udah. Oke, kita nggak usah ambil chest-nya ya teman-teman. Atau ambil aja deh. Mumpung gratis ya teman-teman. Oke, kita habis itu kita ke bawah itu ya teman-teman. Oke, cus langsung aja ya teman-teman. Waduh, ada ini. Waduh, banyak teman-teman. Ada drone banyak ya. Waduh. Oke. Akhirnya kita mendapatkan Heart of the Sea 2 teman-teman. Sekaligus ya. Kita sangat beruntung sekali aku teman-teman. Oke kita, ada Ocean Monument. Lalu, jangan dulu ya teman-teman. Kalau Ocean Monument aku masih takut soalnya. Masih belum berani. Aku beraninya masih ini doang. Tempat. Kaget. Oh dan anaknya ini drowned. Katanya itu anaknya drowned tuh sangat langka buat muncul ya teman-teman. Dan di Minecraft Pro ini dia ini muncul teman-teman, anaknya ini. Aku paling benci sama yang namanya zombie kecil teman-teman, nggak tahu kenapa. Karena dia tuh udah gesit kecil pula ya. Oke, kita akan healing dulu ya teman-teman. Tarik nafas dulu. Ada ini. Oh ya, ini sebagai tips juga ya teman-teman. Kalau misalnya kalian dapat ini,
bubble columns dari magma block atau dari apapun itu bisa buat narik nafas ya teman-teman, buat mengisi oksigen. Jadi alangkah baiknya kalau dibawa dulu ya teman-teman, magma block atau soul sandnya itu. Oke, di sini ada chest, kita isi oksigen dulu ya teman-teman. Oke, kita lihat apa isinya. Treasure map lagi. Waduh, dapat mining vertigo. Kaget takut teman-teman, sumpah. Karena aku dekat ini ya teman-teman, Ocean Monument, jadi nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya, nggak bisa mining. Jadi mungkin aku akan pulang aja ya teman-teman, karena di sini bahaya banget di sini tempatnya. Nggak bisa mining juga jadinya, karena kena mining fatigue dari Ocean Monument-nya itu. Oke, mungkin aku akan YOLO aja ya, mungkin teman-teman. Oke, kita akan YOLO aja. Jadi kita akan membawa ini, kompas, dan kita akan balik ke rumah teman-teman. Oke, karena aku udah dapat Frost Walker juga, mungkin aku kan bakal gunain ya teman-teman. Waduh, keren banget sumpah. Oke teman-teman, keren. Baru kali ini nyobain Frost Walker, ternyata kayak gini rasanya ya teman-teman. Bisa jalan di atas air. Wadaw, keren banget teman-teman. Jadi airnya tuh jadi beku gitu teman-teman. Lebar kan kayak, ya kayak ninja gitu ya teman-teman. Bisa jalan di atas air gitu, airnya jadi beku di sekitar-sekitarnya. Oke teman-teman, jadi kita langsung cus pergi aja ya teman-teman, nggak usah nunggu pagi, karena kalau nunggu pagi itu lama teman-teman. Ya karena kita udah full armor juga, jadi kita nggak perlu takut ya, seenggaknya masih bisa terlindungi gitu. Oke, jadi kita akan pergi aja ya teman-teman. Kita mengabaikan semua monster-monster yang ada di sekitar. Oke, mungkin aku akan manjat pohon ya teman-teman, karena di atas-atas pohon ini monster nggak bakal nge-spawn. Jadi ya itu juga tips kalau misalnya kalian ke apa main apa ke jungle yang banyak dark oak-nya ini, lebih baik manjatnya di atas pohon aja teman-teman. Jalannya di atas pohon aja, karena monster-monster itu nggak bisa spawn di atas ini. Oke, dan juga aman gitu, kecuali kalian jatuh. Oke, kita akan pergi langsung ya teman-teman. Tuh, itu kayaknya rumah aku teman-teman, karena aku melihat cahaya di situ. Tapi kayaknya bukan ya teman-teman, kayaknya itu bukan rumahku teman-teman, kayaknya itu lahar. Gak tahu juga ya teman-teman. Kita langsung nyemplung aja ke sini. Wah, ada musuh yang pakai trident. Waduh, bahaya amat. Ah, nggak dapat tridentnya teman-teman. Kirain aku dapat ya teman-teman. Apa enggak? Ini ada tridentnya tapi bisa diambil nggak? Oke, kita abaikan aja teman-teman. Kayaknya aku mendengar sesuatu lagi yang bikin aku nggak senang. Yaitu adalah anak dari zombie ya teman-teman. Anak zombie. Aku paling benci yang namanya anak zombie teman-teman. Oke, ini udah deket ya teman-teman dari ini, dari tempat aku tinggal, karena aku inget tadi tempat itu kayaknya tempat ini teman-teman, tempat yang di aku di episode sebelumnya aku nge-camp gitu ya teman-teman. Ya, dan ini adalah tempat aku awal pertama kali muncul, dan itu adalah rumah dan itu adalah rumahku teman-teman. Kita langsung tidur aja teman-teman, mungkin aku akan skip aja lagi langsung. Oke teman-teman, selamat pagi, aku sarapan dulu ya teman-teman. Sarapan wortel di pagi hari biar mataku jadi sehat teman-teman. Oke teman-teman, mungkin aku akan mengakhiri videonya ini. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman video dari petualangan Minecraft versi PS4 nya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan juga subscribe channel ini teman-teman, untuk mensupport channel ini agar tetap berkembang ya teman-teman. Dan jika kalian nggak mau ketinggalan dari video-video terbaru dari channel ini, tekan saja tombol lonceng yang ada di kanan tombol subscribe-nya ya teman-teman.
dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menonton video-video yang ada di channelku ini, teman-teman. Oke. Sampai situ aja. Tetap semangat dan sampai jumpa, teman-teman.